Jadi pilkada serentak untuk ke Kabupaten Halmahera Utara kita akan laksanakan di bulan September. Tetapi pentahapannya 3 bulan sebelumnya itu sudah kita mulai jalan dari bulan Juli, Agustus sampai September. Itu sesuai dengan schedule kita untuk melaksanakan pilkada serentak di Kabupaten Halmahera Utara. Ya, kira-kira ada berapa desa yang ikut serta? Iya, jadi pilkades di Kabupaten Halmahera Utara ini ada 54 desa dari 13 kecamatan. Memang ini 54 desa ini awalnya di 2015 mereka melaksanakan pilkades dan masa jabatan dari 54 kades yang ada akan berakhir di tahun 2021 karena jabatan kades itu 6 tahun dan agendanya kita akan laksanakan nanti di bulan September. Mungkin ada aturan khusus di dalam kondisi pandemi COVID? Iya, ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penetapan jumlah TPS. Untuk satu TPS itu terdiri dari 500 DPT, sehingga kalau jumlah DPT yang besar di setiap desa yang penduduknya banyak, maka tentu kita akan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi harapannya ke depan cepat tahu. Nah, harapan kami bahwa semoga panitia bisa bekerja maksimal dan profesional sehingga pilkades ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.